blok piston 63 ceramics. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bacipar, bertemu lagi dengan saya Rofi di channel Bacip Moto, channel yang mengulas tentang 4WP berikut dengan cara pemasangannya. Kembali lagi di channel Basic Moto. Di video kali ini kita kedatangan Yamaha Aerox jauh-jauh dari Karawang untuk melakukan Bore Up Express 180cc. Seperti biasa, kita lakukan pengambilan data terlebih dahulu. Teman-teman, pengambilan data sebelum melakukan proyek untuk Yamaha Aerox-nya sudah selesai, dan ini menggunakan ECU standar ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa bejek sampai limit untuk running ini, hanya bisa sampai 7600-an karena ada sistem engine cutoff-nya. Dan ini kita dapatkan hasil 11,11 HP di 6900 RPM. Nah, jadi pengambilan datanya sudah selesai. Lanjut, kita akan lakukan pembongkaran untuk menurunkan bagian mesin dari bagian rangka. Jadi untuk teman-teman, ditonton terus videonya. Setelah pengambilan data sebelum melakukan bore up-nya selesai, kita lepaskan bagian body-body dan kabel body yang menempel. Untuk Yamaha Aerox kali ini, kita lepaskan juga bagian spool karena soket spool sudah dimodif dengan cara disambung langsung. Setelah itu, baru kita bisa lepaskan bagian mesin dari bagian rangka. Setelah bagian mesin tercabut dari bagian rangka, sebelum melakukan pembongkaran di area mesin, sudah menjadi SOP bagi kami untuk melakukan pencucian bagian luar mesin terlebih dahulu. Setelah dirasa bersih, kita keringkan bagian mesin terlebih dahulu. Untuk melepas penutup head, kita lepaskan bagian water pump, thermostat, solenoid PPA, dan 4 baut penutup head terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa membuka bagian penutup head. Untuk melepas bagian head, kita lepaskan gigi sentrik, baut samping, dan bagian baut head. Setelah itu kita bisa lepaskan bagian head dan bloknya. Oke, ini bagian dalam dari headnya. Ini nokanesnya masih menggunakan standar, tapi kondisi bagian headnya cukup bersih ya. Kita akan lihat untuk bagian ruang bakar. Nah, untuk di bagian ruang bakarnya ini keraknya cukup lumayan ya, dan ini menumpuk di bagian flap. Nah, nanti kita akan bersihkan dan kita akan lakukan proses pemortingan. Nah, ini untuk bagian pistonnya, keraknya menumpuk ya di permukaan pistonnya, tapi nanti kita akan lakukan pergantian blok dan piston menggunakan blok dan piston dari BRT. Di bagian head, kita lepaskan bagian nokan as, rocker arm, park clamp, dan clamp terlebih dahulu.
Lalu kita bersihkan bagian kubah ruang bakar dan lubang porting sebelum dilakukan pemortingan. Dan setelah kita bersihkan, kita tutupi permukaan head dengan masking tape. Tidak lupa kita juga membongkar di area CPT untuk kita lakukan pembersihan dan kita akan catat semua komponen yang digunakan. Part yang akan kita gunakan kembali, kita bersihkan terlebih dahulu sebelum perakitan. Dari Yamaha Aerox-nya sedang kita lakukan pemortingan. Setelah tadi kita bersihkan untuk bagian lubang portingnya dan ruang bakarnya sudah tadi kita bersihkan. Sekarang kita masuk ke proses memortingan. Proses porting polis, lalu skir klepnya sudah selesai dan sudah kita rakit juga untuk bagian headnya. Untuk per klepnya kita gunakan per klep dari BRT. Lalu untuk noken as, kita gunakan noken as seri T1. Oke teman-teman, untuk tip project Yamaha Aerox ini kita gunakan blok piston berukuran 63. Ini blok piston 63 ceramic struck up. Nah ini untuk pistonnya kompresinya 11 banding 1 ya. Nah ini kita sedang mengukur dan mencatat untuk profil di bagian pistonnya. Nah nanti kita akan lakukan pengetesan cokar piston terlebih dahulu ya. Blok pistonnya sudah terpasang, kita pasangkan juga gasket head tanpa gasket blok karena kita akan lakukan pengetesan cokan piston. Lalu kita tutupi juga cokan pistonnya menggunakan plastisin atau malam. Setelah itu pasangkan head dan gigi sentrik di posisi top. Putarkan mesin dengan kondisi PPI aktif. Setelah itu kita lepaskan kembali head untuk melihat hasil pengetesan cokan piston. Oke, ini hasil dari pengetesan cokan piston. Cokannya aman, klep tidak menabrak dengan piston, dan pengetesan ini dengan kondisi PPI aktif dan parking block tidak terpasang ya. Jadi nanti sesudah kita pasangkan parking block, diharapkan jarak dari klep ke piston semakin jauh ya. Nah, ini sudah dipastikan aman, tinggal kita akan bersihkan dan kita akan pasangkan ring piston. Pistonnya sudah kita bersihkan, kita pasangkan bagian ring piston. Setelah itu kita pasangkan bagian piston. Sebelumnya kita lumasi terlebih dahulu pen pistonnya dan pasangkan klip piston di kanan dan di kiri. Sebelum pemasangan blok, kita lumasi bagian liner terlebih dahulu.
Blok piston sudah terpasang, pasangkan bagian head lalu kencangkan baut head dengan kunci torsi atau kunci momen. Lalu pasangkan gigi sentrik dengan posisi top. Dan untuk celah klep, di bacap sendiri kita atur celah klepnya di 0,15 in dan x. Oke teman-teman, pemasangan blok piston dan bagian headnya sudah selesai. Ini juga gigi sentrik juga sudah kita pasangkan dengan posisi top. Lalu nokernasnya kita gunakan seri T1. Dan untuk celah klepnya ini 0,15 in dan x. Nah, ini sekarang kita akan lanjut untuk melakukan dial cam terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita akan pasangkan mesinnya kembali atau rangka. Proses dial cam sudah selesai, bagian mesin sudah naik ke atas rangka. Kita akan coba untuk menghidupkan bagian mesinnya. Dan untuk bagian throttle body, kita gunakan throttle body berukuran 32 dari BRT. Teman-teman, board up express Yamaha Aerox-nya sudah selesai dengan blok piston berukuran 63. Lalu knock harness-nya menggunakan seri T1, per clip menggunakan per clip dari BRT, dan throttle body-nya kita gunakan ukuran 32 dari BRT. Nah, ini kita sudah dapat hasil. Nah, sebelum board up ada di 11,20 HP dan sesudah board up ada di 17 HP. Nah, bila teman-teman menonton video running sebelum video ini, itu adalah running pertama ya sebelum kita setting ya. Nah, ini hasil finalnya ada di 17 HP. Nah, ada juga kita gunakan DB Killer. Ini tenaganya turun ya teman-teman menjadi 13,3 HP. Dan untuk AFR-nya juga settingannya menjadi boros tanpa kita setting. Nah, untuk perbandingan RPM, RPM-nya juga di grafik warna biru, RPM-nya juga lebih cepat naik. Lalu untuk akselerasi rasio, sebelum kita bore up ada di 21 dan sesudah kita bore up tanpa menggunakan DB Killer itu ada di 36. Lalu menggunakan DB Killer, akselerasi rasio dan horsepower-nya jadi turun, akselerasi rasionya menjadi 32. Nah, mungkin untuk teman-teman yang mau upgrade Yamaha Aerox-nya bisa langsung datang ke Bacip Moto, Jalan Kebon Jati nomor 216 Bandung. Jadi teman-teman, untuk ucapan terima kasih saya kepada subscriber saya akan mengadakan giveaway. Saya akan undi di 50.000 subscriber dan sekaligus saya akan bagikan juga hadiahnya ketika saya menginjak 50.000 subscriber. Jadi untuk teman-teman nanti dipilih, saya akan pilih komentar
ya di video-video saya yang terbaik. Silakan ada komentar, share juga, bagikan ke teman-teman Anda. Nah, untuk giveaway-nya saya akan sebutkan ya satu-satu. Jadi untuk hadiah pertama itu head and mech porting CNC, bahannya nikel, head and mech, aerox, M-Making dan R15P3. Jadi Anda boleh pilih salah satu untuk juara yang pertama ya. Anda bebas pilih, hanya itu. Nah, yang kedua adalah block bore up PCX ADP Vario yang jenisnya adalah keramik, super forget keramik. Anda boleh pilih mau pin 13 atau pin 14. Yang ketiga adalah ECU bit series. Jadi Anda boleh pilih ECU mana aja, mau bit pop, bit ESP atau bit apalah. Anda boleh bebas pilih. Dan yang keempat adalah ECU Vario. Jadi Vario series boleh, Varionya mau yang all, Vario 15 all, Vario 125 new, atau 150 Veiless, bebas pilih ya. Nah, untuk juara kelima saya akan kasih hadiah Nokan Asmetik, bebas pilih Nokan AC, mau Nokan AC apa, asal BRP, mau Aero, mau NMAX, asal Matic ya. Dan untuk juara ke-6 itu adalah Nokan AC non Matic ya. Jadi Nokan AC non Matic bebas pilih. Non Matic itu ibaratnya CRF, M-Making, Pixen, itu R15P3 boleh pilih. Yang ketujuh, hadiah yang ketujuh adalah sensor TPS BRT, boleh pilih mau yang Sonic, mau yang Beat, mau yang CRF, boleh, bebas pilih ya. Dan untuk yang terakhir, hadiahnya adalah dinamo BRT. Jadi bebas pilih dinamo BRT, mau motor apa aja silahkan. Nah, caranya cukup dengan follow Instagram saya, komentar di komen YouTube saya yang bagus-bagus ya, nanti dipilih di 50.000 subscriber, berikut penyerahan hadiahnya di sana. Nah, untuk catatan, hadiahnya nggak bisa diuangkan ya, jadi berupa barang, dan untuk ongkirnya ditanggung oleh pemenang. Jadi untuk teman-teman, silakan videonya share. Pokoknya kalau komennya banyak, insya Allah potensi dapat hadiahnya.